Kemudian hari ini kami rapat koordinasi seluruh pertanian se-Indonesia. Kami akan melakukan akselerasi karena sekarang masuk musim kering, kita pompanisasi, kami fokus, kami akan melakukan akselerasi. Sehingga nanti indeks pertanaman naik dan bisa memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Alhamdulillah baru-baru ini kita melihat ada hasil yang signifikan atas pompa yang kita sebar, ada peningkatan produksi dari BPS, bukan dari pertanian. Karena kita tidak akan mengeluarkan lagi data, tetapi kita menunggu dari BPS, sesuai BPS yang Anda mungkin sudah tulis, yaitu peningkatan 700 ribu ton selama 2 bulan, panen 2 bulan ini, sekarang ini. Nah, itu adalah hasil yang kita harus syukuri. Kedepan, kita akan lakukan akselerasi lagi. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh puas dengan peningkatan ini. Karena sekarang ada El Nino, ada kekeringan, overlap, tapi kita mampu meningkatkan produksi 2 bulan ini kurang lebih 700 ribu ton.